Oke, nah hari ini kita mau aja acara meet up, mau rolling ke acara ke daerah apa? Pandaan. Jadi anak-anak Surabaya kemarin sempet nongkrong di sana. Ini ada udah ada Mas Ipong, pakai 30, terus ada Dan, pakai 124, terus ada Mas Ibi juga tadi Pak Ekup. Pokoknya ikutin aja perjalanan kita ya, pokoknya bakalan seru. Nongkrong meet up di Surabaya arah Pandaan. Berarti Pandaan itu bukan Surabaya ya, mendekati ke arah Malang, jadi kayak cuacanya dingin gitu. Ikutin aja ya terus. Ini sekarang kita lagi di Box Cafe di daerah Pandaan. Ini caranya mau meet up sama anak Surabaya, cuman baru datang Mas Vibi. Mobilnya si Aldi Sena agak trouble dikit, jadi air radiatornya temperaturnya naik si Mercy-nya. Di situ nanti ada Mercy W124-nya Daeng, ada E30-nya Mas Ipong, terus ada Carmedia juga. Ya pokoknya nanti kita mau makan-makan dulu. Pokoknya pemandangannya keren banget sih, asli. Nah, ini si Daeng udah datang mobilnya. Hey, mobil kenapa nih coba? Ini mobil kenapa? Tadi minta minum, aus. Aus minum, mobilnya aus. Terus tadi udah beres? Sudah, soalnya kemarin terakhir pakai di mana ya? Pas Jakarta kemarin kayak Februari. Oh gila, lama banget ya? Iya. Pas elit ya? Iya, pas elit. Ini kan cuma orang penting doang, makanya aku keluarin mobil. Kalau bukan orang penting, ngapain aku ngeluarin mobil? Mending naik Honda Beat. Gila, enggak lah, kau. Tahun sekali juga jarang ketemu gitu loh. Kapan lagi ke Surabaya bisa ketemu sama Wani? Wani paling orang paling Wani di Surabaya ya? Wani. Enggak gitu. Kayak gitu. Terus gimana nih, Eng? Ada acara apa lagi enggak? Baru minggu lalu sih teman-teman ngadain acara Jatim Power di sini. Oh, Jatim Power. Baru minggu lalu banget. Ngayain acara di sini, sama kok sampai asik banget ya tempatnya. Sampai sana jauh-jauh. Kenapa kamu bilang tadi jam 1 kita jam 2 kita baru jalan? Akhirnya kan kita kesorean sampai sini. Ini enggak kesorean, ini udah golden hour sih. Golden hour. Kita iya kan sih. Anak senja ya. Iya benar juga sih. Iya, kalau kesiangan nanti jelek nge-shoot kameranya. Oke. Benar-benar. Tapi asik banget sih ya. Cuma sayang tadi agak hujan dikit ya. Iya, itu juga hujan. Di luar BMKG ya, di luar prediksi BMKG ya. Gitu agak. Tadi kita cek cuaca itu nggak hujan sebenarnya. Iya, tiba-tiba hujan kan. Tiba-tiba hujan. Siapa yang tahu ya. Mobil gimana tapi kan? Ada rencana berubah spek nggak? Nggak sih, cuma nambahin yang seharusnya ada di mobil. Seperti copotan moonroof. Moonroof buat mobil-mobil coupe ya. Mercy coupe copotan. Ini mono blok 2 ya kan, mono 2 kan. Ini speknya berapa sih? Ini gila banget ya. Ini 10 1/4 13. Kenapa harus 1/4? Ya kalau diukurnya segitu. Emang segitu. Masa mau apa bohongin spek? Tapi emang baru-baru spek apa lips OZ tuh, baru OZ tuh dia enggak pasti setengah, biasanya ada 1/4-nya. Ya karena 375 ini... bukan 3,5 inch tapi 375 ya gitu-gitu. Jadi dulu gue sempat mau nyari buat apa ya, pelek buat
Futura waktu itu. Dia nggak exact 3.5 inch, 2.5 inch lipsnya, tapi 275. Nah ini ternyata kayak gini juga ya. Gokil cambernya, gokil banget. Emang Daeng ini camber abis anaknya. Chamber geng. Yaudah, oke, paling itu aja. Udah sih nggak kita habis ini udah kali ya. Malam ini kita pada balik ke Malang ya. Oh langsung ke Malang. Kok ke Malang, malam ini langsung pulang ke Jakarta karena mereka mau ke Palembang hari Rabu. Gitu. Kalau aku kan emang wani orangnya terbang besok ya. Terbang, never stop flying. Ini sekarang kita lagi mau makan di Bucks Cafe. Tempatnya asik banget, sekarang udah mulai hujan. Tapi berasa kayak lagi dugem banget nih. Ini ada Daeng, ada Mas Ipong, ada istrinya. Istrinya Daeng, ada istriku, ada Mas Fibi, Mas Iik. Ada kayak sambutan. Ada Ilham, ada sama teman-teman medianya, Fendik sama Nyunyun Media. Nah, Eng. Gimana, Eng? Hujan-hujan gini. Ya dingin-dingin gini mau gimana? Dingin ini pengantin baru, dingin-dingin ya. Waktunya tampil. Udah lama soalnya mobilnya nggak keluar gitu loh. Mas Bibi gimana mas? Tempatnya mas sini mas. Kemarin waktu itu juga ada ngumpul ya. Surabaya Stands. Apa? Kemarin ini tempat ini biasanya dijadiin tempat kumpul anak-anak Jatim. Jatim tuh siapa aja? Surabaya, Malang. Surabaya, Malang, Gresik, Sidoarjo, semua ngumpul di sini kadang-kadang. Asik ya masa tempatnya ya? Lumayan, ini yang parkirannya paling luas di daerah sini. Dan jauh banget ya mas? Enggak, tengah-tengah. Maksudnya kalau dari Surabaya itu lumayan ya mas ya? Dari Surabaya sejaman lah, tapi oke. Okay. Terbayar lah kalau kesini. Ini kita vibes-nya dugem banget ya mas ya? Ini habis ini kita vibes-nya udah tidak jiduk nih kayaknya. Dingin, musiknya bisa bikin anget. Nggak ngerti. Nggak ya, jangan salah paham dulu. Ini tempat keluarga kok, tempat makan keluarga. Jadi banyak anak kecil, ada bayi juga, ada ibu-ibu. Ini cuma emang nggak tahu kenapa vibes lagunya sih agak sedikit tidak nyambung ya sama yang datang ke sini ya mas ya. Karena banyak keluarga gitu loh. Ada DJ di bawah. Jadi Mas Yuyu tadi udah makan ya? Tinggal pesen. Udah pesen. Oh belum datang. Ini kalau saya salmon, apa ya namanya, salmon teriyaki with egg. Kalau Mas Iik, chicken katsu dari Surabaya dibawa sendiri. Terus, udah lah habis ini capek sih nanti. Mungkin sampai sini aja kita closing sekalian ya. Pokoknya mudahan nanti bulan depan nanti kita ada ngaspal sama HSR di Surabaya juga, tempatnya di... Di mana mas tempatnya? Ngaspal HSR di mana? Di Plaza Delta Surabaya, Monkasel. Plaza Delta Surabaya, jadi kalian yang Surabaya dan sekitarnya Jawa Timur mungkin bisa merapat ke sana. Pokoknya seru ya, apa kita bawa jalan mobil itu kalau bawa jalan ke jauh, touring, itu pasti ada aja trouble-nya. Jadi jangan langsung menyalahkan, oh ini, bengkel itu ya. Kita nggak tahu gitu, kalau misalnya itu mobil towing kita nggak tahu kan, ternyata getaran dari nepel dan dari kompresor itu pasti ada aja gitu loh, selalu ada aja. Jadi namanya bukan mobil udah nggak standar, selalu ada aja masalah. Tapi kita nggak tahu di mana, kadang di velg kurang angin, ada di airsusnya, setup mobil, trunk setupnya gitu-gitu. Pokoknya kalau kalian ada jalan, persiapkan mobil dengan lebih baik gitu. Intinya fun aja ya. Oke, sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Dah.